Wah, promo juga ini. Ha, ada promo. Promo. Ada promo ya? Ya, gimana, Mas? Beli bibit kelapa entok 50. Heeh, 50 apa itu? 50 bibitan. Bibit. Harga Rp35.000 per bibit. Mm-hmm. Dapat bonus 10 bibit. Oke, mantap ini teman-teman ya. Jadi bonusnya enggak main-main ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada sore kali ini saya berada di sebuah pembibitan sebuah kelapa ya. Ini ada berbagai jenis macam bibit kelapa dengan kualitas unggul. Ya, ini kisaran bibitan antara usia dari 3 bulan sampai 6 bulanan, teman-teman. Ini ada berbagai jenis macam kelapa. Salah satunya ada kelapa kopior, kelapa genja, pandan wangi wulung. Terus ini kita lebih enaknya kita tanya sama bapak taninya ini. Ada Mas Anto. Mas, bisa terangkan jenis kelapa yang ada di sini bibitannya? Ini. Oke ya. Iya. Yang ini kelapa entok, genja entok ya. Genja entok. Ya. Genja entok ini berbuah 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun, ya. Ada yang umur 3 bulan sudah berbuah. Ya. Semua tergantung perawatan dan pupuknya. Oke, siap. Ini. Pohonnya pendek ya ini genja. Pohonnya pendek. Ini apa namanya, Pak? Genja entok. Genja entok ini bibitan ini kisaran berapa bulanan ya? Ini umur ya bervariasi kan. 3 sampai 5 bulan. 3 sampai 5 bulan ya. Ya. Siap tanam, musim hujan cocok untuk tanam. Siap. Ini. Ini. Ini per bibitnya berapa, Pak? Ini. Per bibitnya harganya 35. 35 ya. Ya, 35.000. 35.000. Ini ada berbagai macam jenis bibitan kelapa ya. Iya. Selain entok ini ada apa saja, Pak ya? Kelapa entok, kelapa wulung, pandan wangi F2, sama kopior. Kopior, pandan wangi F2 mana ya? Nah ini. Polybag bagus. Di polybag teman-teman, bagus. Kirim sampai tempat tujuan. Siap kirim sampai tempat tujuan ya. Nah ini, gimana pun Anda berada siap kirim. Ini siap kirim. Ini pandan wangi F2 ini ya. Seperti ini. Pandan wangi F2, wah bagus sekali. Ini kualitas bibitannya unggul sekali teman-teman. Terus ini kisaran tinggi antara berapa senti ini? Wah, nah ini yang mantap. Iya, sampai 50 sampai 1 meter ini. 50 sampai 1 meter ya, tinggi. Teman-teman. Tingginya kisaran usia bibitan berapa bulan ini? 3 sampai 5. 3 sampai 5 ya. Ini kisaran untuk harganya per bibit berapa nih, Pak? 60.000 yang ini. 60.000 ya. Iya. 60.000. Ini untuk teman-teman ini bisa untuk kirim berbagai daerah, Pak ya. Wah, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bisa, teman-teman. Ini paket kecil, paket kargo. Paket besar? Pakai ekspedisi. Pakai ekspedisi, teman-teman, ya, ini. Ini langsung dari petaninya, teman-teman. Ini langsung ya. Ini lahannya, ini mau ditata, disusun biar rapi seperti yang di depan sana, ya. Ini sehari-hari Mas Anto ini ya usahanya ini. Ini kelapa ini. Ini beliau sudah kirim dari berbagai daerah, bahkan pernah kirim ke luar negeri, Pak. Pernah, alhamdulillah. Pernah Malaysia teman-teman ya. Malaysia aja ambil bibitannya dari sini loh teman-teman. Kalau tidak unggul tidak mungkin ini. Sumatera paling mentok Medan. Sumatera paling mentok Medan, istimewa ini. Yang ke sana, yang ke timur, NTB. NTB. Sama Manado. Sama Manado ya. Kalimantan sudah. Nah ini apa namanya tadi? Pandan wangi F2 ini. Pandan wangi F2 ya.
Terus selain yang ini? Kelapa wulung. Kelapa wulung yang mana, Bos? Nah, ini kelapa wulung. Ah, kelapa wulung yang ini. Ah, ini di polybag juga. Ah, ini. Kelapa wulung. Kelapa wulung itu ciri-cirinya? Gimana, Bos? Tunasnya merah dan akarnya merah. Ah, tunasnya merah dan akarnya merah ya. Nanti tak lihatin nanti. Dilihatin ya. Seperti ini kelapa wulungnya. Variasi dari tunas sampai tinggi. Soalnya kelapa wulung stoknya terbatas. Stoknya terbatas ya. Terbatas, soalnya laris permintaan itu yang banyak kan kelapa wulung itu. Wulung. Ini rata nganu untuk harganya berapa ini, Pak, yang ini, Pak? 80.000. 80.000, teman-teman ya. 80.000 dapat bibitan kelapa wulung istimewa, bibitannya yang unggul ya. Banyak diminati di masyarakat penjuru Indonesia, teman-teman. Khususnya di luar Jawa ini. Nah, ini berikan contohnya sama Pak Antoknya. Ini tunasnya yang mana, Bro? Yang merah. Nah, tunasnya merah ya, ini tunasnya merah. Ah, merah kan? Nah, ini asli wulung. Asli wulung ya, Bos ya? Asli wulung, asli wulung ya. Tipu-tipu, Bro. Bukan tipu-tipu ya. Ini kisaran berapa bulan nih baru tanam ya, Bos ya? Ini baru semai nih. Baru semai. Ya umur yo ada lah kalau 2 bulan. 2 bulanan ada ya, Bos ya? 2 bulanan ada, teman-teman. Ya. Biasanya kan teman-teman itu belum tahu cara nanamnya seperti apa, bisa dijelaskan, Mas? Ya, nanamnya pertama kita buat lubang dulu lah. Buat lubang, ya? Lubang lebar 25. 25. Dalam 30. Dalam 30, kedalaman ya? Kedalaman. Nah, itu untuk kelapanya itu sampai nggak kelihatan apa kelihatan separuh? Kelihatan separuh. Kelihatan separuh ya? Nah, pertama kita kasih pupuk. Kotoran kambing enggak? Kotoran kambing ya. Bawahnya. Bawahnya. Kotoran kambing kita tunggu sampai 1 minggu. 1 minggu. Nah, terus habis itu diuruk lemas sedikit. Tanah sedikit. Baru itu ditanam. Baru itu ditanam ya. Seperti ini nanamnya. Ini berikan contohnya, teman-teman. Biar teman-teman tuh lebih jelas ya. Ini seperti ini ya, Bos ya. Seperti ini kelihatan separuh ya, teman-teman. Seperti ini. Jangan terus enggak kelihatan ya. Oh, nanti busuk. Nanti busuk kelapanya ya. Kelihatan separuh seperti ini. Nih. Yang ini juga sama ini. Sama, ini juga ulung. Nah, ini tak lihatin. Ya, ini mau dilihatin. Akarnya. Akarnya mana, Bro? Nah, ini dilihatin akarnya, teman-teman. Ya. Akarnya merah, Bros. Merah. Merah ini posisi di polybag ini. Nah, ini udah keluar karena merah. Tunasnya juga merah. Tunasnya juga merah. Asli wulung ginjah. Asli wulung ginjah. Yang saat ini ramai pesanan ya. Alhamdulillah ramai ini. Ramai ya. Segini aja sudah dibeli orang. Segini aja sudah dibeli orang ya. Orang. Mantap ini, Bro. Sudah dipesan. Sudah dipesan ya. Jadinya kalau cari yang tinggi, sabar. Sabar ya. Tapi kalau segini juga bisa ya. Wah, bagus ya untuk ini ya. Langsung ditanam juga bagus. Juga ya. Bagus ya. Udah kelihatan akarnya loh, merah. Wah. Mantep ini. Merah. Ini biasanya panennya berapa tahun tuh, Bro? Ya, ini berbuah ya 3 tahun. Berbuah 4 sampai 3 tahun. 3 sampai 4 tahun ya, Bro ya? Oh, 3 sampai. Perawatan. Tergantung perawatan. Ini pupuknya. Pupuk biasanya pupuk kotoran hewan kambing itu bagus ya? Bagus. Itu ya, sama pupuk mutiara MPK. MPK itu ya. Terus sama kalau bisa sama pupuk organik juga. Pupuk organik ya. Ya seperti pupuk mpon-mpon. Oh, pupuk mpon-mpon juga Mas Anto ini juga apa itu sedia pupuk mpon-mpon juga ya? Iya, sedia pupuk juga. Juga sedia pupuk mpon-mpon kalau kirimnya juga sampai mana-mana. Teman-teman kalau pesan untuk pupuk mpon-mpon ini Mas Antoknya juga dia beliau adalah siap sedia. Kalau pupuk mpon-mpon berapa tuh, Mas? Pon-pon per liter mainnya. Per liter ya? Per liter berapa itu? Per liter 6.000. 6.000. Wah, murah sekali, teman-teman ya. 6.000. Itu 1 liter itu untuk sekitar 5 pohon. Untuk 5 pohon ya? Ya. Wah, itu murah sekali. Selain ini ya, selain apa itu? Kelapa wulung apa ada lagi apa lagi? Kelapa kopior. Kemana kelapa kopiornya? Kelapa kopiornya sementara habis ya. Sementara habis ya kelapa kopior. Tapi untuk sementara ini yang paling ramai adalah wulung ya.
Wulung, entok, entok, pandan, wangi ya. Harga kopior juga ramai, kopior. Kopior juga ramai, tapi untuk stoknya untuk hari ini masih menyemai. Masih menyemai, kosong ya. Ini kopior lagi semai. Ini kopior baru menyemai ya. Seperti ini teman-teman. Oh masih aja tuh 5. 5. Oh iya ini kelompok kopior 5 ini. Soalnya ini banyak pesanan, teman-teman. Alhamdulillah. Pesanannya rame ini. Ini dari petaninya, teman-teman. Langsung dari petaninya. Mas Anto ini. Ini mau disusun, mau di seperti ini. Inilah hanya. Wah. Promo juga ini, ada promo. Promo. Ada promo ya? Ya, gimana mas? Beli bibit kelapa entok 50. 50 apa itu? 50 bibitan. Bibit. Harga 35.000 per bibit. Dapat bonus 10 bibit. Oke, mantap ini teman-teman ya. Jadi bonusnya nggak main-main ini. 50 bibit dapat bonus berapa? 10. 10 bibit. Wah, istimewa teman-teman. Jadi 60 bibit jadinya ya. Ya, yang pandan juga ada promo juga. Ya, yang pandan juga ada promo ini. 50 bibit. Harga 60.000. Dapat bonus 10. Oh, 10 ini. Bonusnya bukan cuma 1 atau 2 loh. Langsung 10 loh, teman-teman. Istimewa ini. Promo akhir tahun. Kopior pun juga begitu. Iya. Kopior pun juga begitu ya. Beli 50 bibit, harga 35.000, bonus 10. 10 ya. Kalau wulung beda. Beda wulung ya. Kalau wulung 50 bibit, harga 80, dapat bonus 7. 7 ya. Soalnya wulung itu kelapa paling istimewa ya, paling ramai, paling banyak peminatnya, teman-teman. Seperti ini. Kalau teman-teman ada yang minat, langsung saja bisa jabri ke kontak saya ke 082-310-576-785 ya. Atau nanti saya tulis di kolom deskripsi atau di video nanti saya cantumkan kontak saya. Bisa pesan, siap melayani berbagai daerah ya. Di seluruh Indonesia siap kirim ya. Luar negeri siap. Luar negeri saja siap, apalagi dalam negeri ya siap saja teman-teman ya. Ini bibitan kelompok kopiornya. Ini langsung dari petaninya teman-teman. Langsung dari petaninya. Cara tanamnya sudah diterangkan, dijelasin ya. Untuk teman-teman semuanya. Dan tentang harganya sudah disebutin satu per satu. Bahkan ada promo loh akhir tahun teman-teman. Jadi siapa cepat pasti dapat ini. Mumpung musim hujan, cocoknya tanam kelapa stok terbatas, Stok terbatas teman-teman. Atau buat teman-teman yang punya perkarangan yang kosong ya, sayang dikosongin, mendingan ditanamin kelopo ini ya. Kelapa ini ya, ya cocoklah buat kedepannya seperti ini ya. Terima kasih Mas Anto ya. Siap. Semoga kedepannya sukses. Amin. Ya, makin banyak pesanan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Demikianlah review saya dari sebuah ini pertanian ya, pertanian kelapa dari berbagai jenis kelapa ini tadi yang sudah saya sebutkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam sehat, salam sukses bareng Mas Jinak TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.